Terima kasih Bu Sisko. Maju terus. Lokal brand. Lokal brand Indonesia. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bullshirt Bistro and Clothing, oke? Sudah mang? Alhamdulillah. Sudah mang? Bos kita ini, nah, ini Eris. Eris ini bos. Halo. Saya kenalin dulu nih sama teman-teman. Oke. Ini pemiliknya Bang Ridwan. Gitu. Jadi datang. Jadi banyak kan gini nih? Banyak. Kirain cuma berempat. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya senang kalau misalkan makin banyak orang yang kesini, yeah. Kita bisa menjalin silaturahmi lebih banyak lah. Iya. Yeah. Yes. Gitu. Mengerti. Aman. Oke. Jadi gimana kan? Ya, begini nih loh. Di sini ada adinnya nih. Di sini ada apa sih, Mita? Dalam sini? Gudang. Kita lihat gudang. Nah ini gudangnya. Jadi di sini kan display untuk orang ini. Di sini gudangnya. Gudang biasa. Gudang biasa. Artinya yang ada di sini. Kenapa kamu? Ya, kami menjual semua produk pakaian lah, mulai dari sepatu, ya. Celana. Gitu, Mami di sini bikin-bikin ini. Mami jaket dingin Mami ya, tiris. Kayak gini. Oh, ada kayak gini ada. Sweater. Ah, ini Mami nya ini. Iya, kita punya. Punya ya. Ukuran apa Mami? XL lah. Oh, kalau Indonesia in XL. Saya M. Kalau di Bandung XS. XS. Yeah, so. We have international size. International size di mana? Nah, ini maminya siapa? Mami saya. Oh, ini maminya. Siapa? Orang Belanda. Kan nggak mungkin mami saya. Ini anak mulung mana? Netherlands. Buka perusahaan di Belanda. Oh, buka perusahaan di Belanda. Oh, mau buka katanya. Oh, di sana. Nggak, kamu mau buka sana nggak katanya? Ya boleh, kalau misalkan mami yang mau di sana buka toko, kita bisa buka fashion store from Indonesia. Bukannya di Belanda. Kita produk-produknya udah standar kualitas internasional dan memakai kualitasnya yang terbaik di sana. Terus bisa request juga misalkan di sana cocoknya itu pakai jenis bahan jenis apa. Mungkin kan ada 4 musim kan di sana. Kalau misalkan untuk season summer itu kan pakai bahan yang tipis yang adem. Tapi kalau misalkan untuk season winter, musim dingin pakai yang tebal-tebal, kita semuanya ada di Bandung. Bandung itu pabrik-pabrik banyak kan? Pabrik pakaian merek apapun kita di Bandung itu banyak yang sering diekspor. Bahannya pun bisa menyesuaikan sesuai permintaan orang yang ada di negara tersebut. Karena ini di Indonesia cuma ada 2 musim, jadi pakai bahannya yang adem-adem, yang dingin-dingin dipakai. Seperti ini kan, kalau misalkan kita pakai baju yang tebal, susah juga karena Indonesia negara yang tropis. Jadi pakai bahannya yang adem. Tapi mungkin kalau di Belanda, khusus musim dingin, khusus menjual edisi musim dingin aja kan? Iya. Karena summer pun tetap dingin, iya. Anginnya. Oh gitu? Iya. Di Belanda summer juga dingin? Tetap dingin. Lebih tajam. Oh, kalau musim panas? Kalau musim panas ya lebih tajam panasnya. Oh gitu. Tapi sih bahannya enak. Soalnya dia adem tapi apa panas gitu. Iya, anget. Jadinya kalau berkeringat enggak lepek-lepek gitu. Ini dia ngeresep. Karena itu bahannya pakai 100% katun.
Angga Putra waktu baru-baru ngobrolnya ke sini. Maci ya. Waduh. Sampai ketemu lagi. Dadah kamera. Dah. Sampai ketemu lagi. Udah ini udah. Punya mami mana? Punya mami mana? Ini bawa kacang hijau. Sama yang ada yang tinggal. Buat di ini. Dia bawa aja tuh. Ini kena. Terima kasih banyak juga. Oke, terima kasih banyak buat kru sama pemilik Bullshirt. Mudah-mudahan dibanyakan rezekinya, terus barang-barangnya laku di pasaran, dan mudah-mudahan semuanya disehatkan. Amin. Bos. Sambalnya masih nempel. Kamu di mana? Ya? Ini nih, orang sukses. Amin, amin. Disebut orang kaya itu kenapa? Banyak berbagi. Alhamdulillah. Semakin banyak berbagi, semakin banyak rezekinya. Amin. 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 Ya. Siap, siap. Bangun, Pak. Nah, kalau kita mau bikin terus bikin kayak sendiri itu bisa nggak sih? Bisa. 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 Semuanya dari awal. Minimal berapa bisa sih? Kalau level 25 Oke guys, itu dia vlog hari ini tentang kedatangan banyak artis ke Bullshirt Store. Karena memang kebetulan lokasi syuting para artis tersebut dekat dengan lokasi Bullshirt Store, jadi ya sekalian silaturahmi, sekalian ngetes barang juga, dan mudah-mudahan bisa dipakai dan diupload ke sosial medianya masing-masing. Kalau produknya dipakai syuting dan masuk TV sih, itu sih sudah pasti, karena memang produk-produk kita yang kita berikan kepada artis tersebut memang digunakan memang khusus untuk dipakai syuting di sinetron yang sedang mereka garap, guys. Ya, kalian bisa lihat nanti produk-produk kita muncul di SCTV, di video.com, dan di pokoknya di film-film yang sedang mereka garap.
Oke, yaudah kalau gitu jangan lupa like videonya, komentar positif di videonya, subscribe juga channelnya biar kalian semua nggak ketinggalan update terbaru dari Bullshit Store. See you next time in next videos. Bye-bye.